Anjing tidur tempat parking kereta, kena samak tak? Tak payah samak lah anjing, biar ke dia. Faham? Secara ke dia? Dah tu dia duduk tempat parking kereta kita, tak secara. Faham? Parking kereta biarlah. Bukan kita nak semayang kat parking kereta. Malaikat ada jelas, lekat pada suatu nampak najis. Ada tahi, ada apa. Kalau mu rasa nak bersih tempat parking, silakan. Tapi kalau mu tak bersih pun, tak berdosa apa. Nah, yang tak boleh, pakaian kita yang terlibat dengan rumah tangga kita. Nah, latar kita, pakaian kita, sejadah kita, kerana dia berkait dengan semayang. Soalan seterusnya,